Cek. Cek. Cek sounds. Cek. Cek, cek, cek. Cek, satu, cek. Cek, cek, satu.
warga untuk bisa mengambil tempat yang tersedia dan yang sudah ditentukan, dan mari kita menjaga akan kesyahduan rumah ibadah ini. Cek. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu undangan yang kami hormati, begitu juga keluarga dua belah pihak yang kami muliakan pada hari ini, Minggu 24 Juli 2022. Kita semua berada di sini untuk mengikuti pemberkatan nikah yang kudus oleh kedua anak Tuhan, Letu Infantri Managor Ambarita Sarjana Terapan Pertahanan, dengan Rahel Elisa Koloai. Dengan berkat Tuhan, acara pemberkatan nikah akan segera dimulai. Iring-iringan pengantin akan memasuki ruangan ini. Sekali lagi, mari kita menjaga kekudusan tempat ini dengan tidak mengaktifkan handphone atau gadget kita. Pianis pada pagi hari ini adalah Ibu Sheila Rembet, duduk di belakang piano. Sementara pemandu acara ada Ibu Deborah Tinangun dan saya, Frankie Sumarau, yang memandu acara ini. Lagu buka kita pada pagi hari ini akan dibawakan oleh Mom's Voice, terdapat dalam buku lagu Sion nomor 492, Kasihmu Tuhan. Untuk memulai kebaktian kita, jemaat diundang untuk berdiri di tempat. Doa buka akan dilayangkan oleh hamba Tuhan, Pendeta Gardner Abineno. Kita sama-sama tunduk kepala untuk berdoa. Maha besar Allah kami yang bersemayam dalam kerajaan sorga, Allah pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya,
Allah yang telah memberkati kami dengan kasih setia dan kasih karunia. Hanya kepada-Mulah kami akan datang tunduk dan menyembah Engkau. Oleh karena daripada-Mulah segala berkat dan kasih karunia nyata bagi kami. Saat ini Tuhan, kami dipenuhi dengan sukacita sorga. Oleh karena Saudara Menagor Ambarita dan Rahel Koloai, oleh karena berkat dan tuntunan Tuhan telah memberkati mereka sejak mereka berkenalan, dan puji Tuhan, pada kesempatan pagi yang penuh berkat ini, kami bersama dengan keluarga, semua yang hadir, datang ke tempat ini untuk menyaksikan bagaimana karya Tuhan mempersatukan mereka, di mana kami sebentar lagi akan mengikuti pemberkatan nikah bagi kedua anak Tuhan ini. Kebutuhan terutama kami adalah kuasa Roh-Mu yang kudus, yang akan turun dan memenuhi akan ibadah pemberkatan nikah ini. Agar dengan demikian, ibadah ini Tuhan, boleh menjadi berkat awal bagi mereka, untuk menjalani kehidupan bahagia dalam rumah tangga mereka. Mereka diberkati untuk menjadi saluran berkat di atas dunia ini, dan yang paling utama adalah mereka berbahagia untuk menikmati sukacita sementara di atas dunia ini, sampai mereka akan menikmati sukacitanya di sorga untuk kehidupan selama-lamanya. Memberkati hamba Tuhan Pendeta Agus Sandi, yang akan mewakilimu Tuhan untuk memberkati akan kedua anak Tuhan ini. Berkat-Mu melalui kuasa dari sorga nyata baginya, sehingga pemberkatan ini boleh berjalan dengan baik, semua untuk kebahagiaan kedua calon mempelai, untuk kebahagiaan kami semua, dan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami serahkan acara ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ampuni kami dari salah dan dosa kami Tuhan. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, silakan duduk kembali. Iya. Mari kita layangkan pandangan kita ke pintu masuk rumah ibadah ini. Iring-iringan pengantin akan segera memasuki ruangan diiringi oleh pianis kita. Kita akan mulai dengan prosesi mempelai pria dengan iring-iringannya memasuki ruang pemberkatan nikah yang akan diawali dengan pengguntingan pita. Guntingan pita menandai acara pemberkatan nikah yang kudus segera dimulai. Yang menggunting pita adalah Dave Christian dan Resiata Tombokan. Dan mari kita kembali melayangkan pandangan kita ke pintu masuk rumah ibadah ini. Iring-iringan pengantin selanjutnya adalah ayahanda dari mempelai pria, Bapak Mayor Artileri Medan Purnawirawan Manginar Ambarita dan Ibu Rotua Sinaga SPD. Di
diantar oleh calon mempelai kita memasuki ruangan pemberkatan nikah ini. Sungguh bangga orang tua bisa
lilin altar sudah dinyalakan. Iring-iringan berikut adalah gembala yang akan memandu pemberkatan nikah pada siang hari ini. Dalam hal ini akan dibawakan oleh Pendeta Wilner Agus Sandi. Beliau adalah pimpinan Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Daerah Kalimantan Kawasan Timur yang membawahi seluruh pulau Kalimantan kecuali Kalimantan Barat. Infantri Managor Ambarita Sarjana Terapan Pertahanan memasuki ruangan pemberkatan nikah dan akan naik ke altar kudus sebagai pendamping mempelai pria adalah Saudara Niko Christian Kolowai yang diwakili oleh Ichiro Kulit. Pembawa Alkitab Narotama Simanjuntak. Inilah Alkitab yang akan digunakan oleh hamba Tuhan Pendeta Agus Sandi untuk pemberkatan nikah kedua mempelai. Mari kembali kita melayangkan pandangan kita. Kita melihat pengiring mempelai wanita akan segera memasuki ruang ibadah. Pasangan yang pertama sebagai pengiring mempelai wanita, Jessica Dayo dan Bobby Mogot. Dan Sania Carla Hill Lutfi. Kemudian Esther Panjaitan dan Ismail Iskandar. Serita Ratu dan Ghazali Galib. Kemudian Nadia Andini Divayanti dan Kisya Tumundo. Jolone Mari Kolok dan Gary Jordi. Pemuda dan pemudi
mereka berdiri di sisi jalan yang akan dilalui oleh mempelai wanita. Pembawa kembang Desire Magdalena Rory. Simbol pengantin Jacob Sitepu dan Lavina Simanjuntak, Lionel Pangkerego dan Caroline Pangkerego. Kita melihat dua simbol pengantin memasuki ruangan pemberkatan nikah. Yang mengingatkan kepada kita semua, ada acara kudus di tempat ini, pemberkatan nikah. Pembawa lonceng, Kevin Abineno, Mario Mamuaya, Joakim Boyo, dan Nathanael Muntu.
Apakah terdengar loncengnya? Ya, sangat terdengar ya. Sementara lonceng dibunyikan, mari kita kembali melihat penabur bunga yang akan menabur jalan yang akan dilalui oleh pengantin wanita. Penabur bunga Lin Rembet, Kinaya Abineno, Audrey Pongo, Tasya Mamuaya, Jessica Langgo, Chensi Burhman, Meiva Situmorang, Ginet Watulingas, Aiko Kulit, Luisa Koloai, dan Vero Sinaga. Penabur kembang akan menaburkan bunga di jalan yang akan dilewati oleh pengantin wanita dengan penuh harap. Setelah memasuki pernikahan, pengantin wanita ini akan hidup penuh dengan bunga-bunga di sepanjang jalan hidupnya. Kita sambut mempelai wanita Rahel Elisa Koloai yang didampingi oleh orang tua Bapak Juliano Agnes Koloai dan Ibu Sandra Victorina Makadada. Adalah satu kebahagiaan oleh sepasang orang tua ketika mengantar anak gadis yang sangat dikasihi untuk kemudian dilepaskan mengarungi bahtera rumah tangga, hidup bersama dengan suaminya, meninggalkan ayahnya dan ibunya untuk banyak waktu yang sisa. Sungguh adalah satu kebahagiaan, tapi juga rasa haru yang teramat dalam ketika seorang ayah dan seorang ibu harus melepaskan anaknya. Rahel, hari ini telah tiba di mana cinta kasih yang datangnya dari surga antara Rahel dan Managor Ambarita akan dipersatukan. Ketika orang tua melangkah dalam ruang pemberkatan nikah, setiap langkah diiringi oleh 1000 doa untuk kebahagiaan anaknya. Mari kita tepuk tangan. Tangan atas kebahagiaan ini.
pengantin pria menjemput pengantin wanita. Siapakah yang akan menyerahkan calon pengantin wanita ini untuk dinikahkan dengan calon pengantin pria ini? Hadirin yang berbahagia, dipersilahkan untuk duduk kembali. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Tritunggal yang Esa, hamba-Mu sebagai hamba Injil yang mewakili Tuhan untuk melaksanakan sakramen pernikahan kudus gereja ini, memohon Tuhan mengurapi karena melalui hamba-Mu lah pernikahan ini diberkati sebagaimana Engkau dahulu telah memberkati pernikahan pertama nenek moyang kami Adam dan Hawa. Kiranya renungan amanat firman Tuhan untuk pernikahan ini akan mengingatkan pula pernikahan-pernikahan dari keluarga-keluarga yang lain. Terima kasih ya Bapa di sorga, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yang saya hormati keluarga besar pengantin, baik dari pihak pria dan wanita yang datang dari berbagai tempat, juga jemaat yang diundang dari, yang datang dari berbagai tempat di kota ini, dan seluruh undangan. Sebagaimana kita lihat tadi, ini sebuah partisipan yang sangat banyak, tapi pernikahan ini yang utama adalah untuk pengantin ini. Saya sebagai pendeta gereja Masyarakat ke-7 akan melaksanakan pernikahan ini. Saya pendeta W.A. Sandi. Atas permintaan orang tua, dan juga saya pikir Anda berdua juga meminta saya untuk melaksanakan pernikahan kudus ini pada hari ini, hari Minggu, tanggal 24 Juli tahun 2022. Kita memohonkan Tuhan yang dahulu telah menikahkan Adam dan Hawa, melalui saya sebagai hambanya akan melaksanakan dan memohon berkat Tuhan untuk saudara pengantin berdua. Semua kita tahu pernikahan Presiden kita Jokowi. Pernikahannya telah diadakan 30-an tahun lalu, tanggal 24 Desember tahun 1986 di Solo. Mereka banyak komentar media mengatakan, dan pengakuan baik Jokowi sendiri terhadap istrinya, pasangan yang sederhana,
justru karena sederhana itulah Jokowi memilih Rena sebagai istrinya. Dari Rahel bahwa ada perempuan hebat di balik lelaki yang sukses. Saya pada kesempatan singkat ini hanya menyampaikan 5 pesan pernikahan untuk calon pengantin, karena penyuluhan pranikah telah dilaksanakan selama 3 bulan yang lalu. Hari ini pernikahan atas saudari kita dalam Tuhan, Rahel Elisa Kolwai dengan Managor Ambarita. Saudara-saudara jemaat juga khususnya, dan pengantin, calon pengantin, yang pertama nasihat saya, jangan menyakiti hati istrimu atau suami. Karena itu sama juga dengan menyakiti hati Tuhan. Karena pada awalnya Adam berkata, lalu berkatalah manusia itu dalam Kejadian 2 ayat 23, inilah dia, ketika Tuhan menciptakan Hawa dari tulang rusuk Adam dan berada di sampingnya, Adam berkata, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Jadi Rahel Elisa Kolwai akan menjadi istri dari Saudara Managor Ambarita. Dia adalah dirimu, sama juga Managor adalah diri dari Rahel juga. Engkau sendirilah yang membuat dia tertawa, menangis, menjadi gemuk atau kurus, atau menyebabkannya menangis atau tertawa. Berbicaralah, jangan menyimpan sesuatu yang mengganjal hatimu. Tiap hari bicarakan, sampaikan. Saya meminta agar baik calon pengantin wanita dan pria menjamin kepada pasangannya untuk menyampaikan apa kekurangannya. Apa kekurangan Anda, sampaikan. Pasangan harus mendengar dan memberi jaminan kepadanya bahwa dia bisa menyampaikannya sampai selesai. Matius 19 ayat 6, demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu, karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Ini sebuah pernyataan Yesus terhadap pernikahan. Lalu yang kedua, nasihat saya, saling mengasihilah dalam segala kekuatan fisik, kekuatan mental, kekuatan rohani, dan kekuatan sosial. Kolose 3 ayat 14, Injil menuliskan, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Efesus 5 ayat 25, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya bagi jemaat. Kolose 3 ayat 19, hai suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Saya pikir pengantin pria berjanji melakukan ini ya, dan sebaliknya. Kolose 4 ayat 6, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Dan di Efesus 5 ayat 22, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Ini roh yang diminta kepada calon istri, Rahel. Yang ketiga pesan saya, untuk terus mengenal Yesus sebagai Juru Selamat dan Tuhan. Kata mengenal ini adalah sebuah pekerjaan seumur hidup. Untuk mengenali Tuhan kita, yang kita percayai walaupun orang lain mengatakan dia bukan Tuhan, karena mereka tidak memahaminya. Filipi 2 ayat 7, melainkan Yesus telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ayat 8, dan dalam keadaan sebagai manusia,
ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saya meminta sebagai yang melaksanakan pernikahan ini kepada Menagor dan Rahel, agar dengan sungguh-sungguh hati menjadi prinsip hubungan Anda berdua memahami Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Tempatmu bekerja bisa meninggalkanmu. Ada beberapa karyawan yang oleh karena celaka menjadi cacat dan perusahaan hanya bisa memberi tunjangan. Tidak dapat berbuat apa-apa yang lain. Tapi Yesus bisa menerimamu ketika engkau dalam keadaan yang paling sulit sekalipun dan membantumu. Dan saya minta untuk Rahel dan untuk Menagor doa ini. Hendaklah tiap hari melayangkan doa ini. Katakan, ya Tuhan, ambillah aku seluruhnya menjadi milikmu. Aku menyerahkan semua rencanaku di kakimu. Gunakan aku hari ini dalam pelayananmu, karena ya baik kemampuan dan harta kita itu sebenarnya ada bagian dari orang lain. Maka kita harus bersiap untuk digunakan oleh Tuhan. Tinggallah di dalam aku dan biarlah semua pekerjaanku berjalan sesuai rencanamu. Lakukan ini setiap hari, maka kehidupan Anda akan dibentuk semakin menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Karena disinilah perjuangan suami istri dan anak-anak kemudian hari. Ada dua lagi nasihat saya, yang keempat, baku-baku tolong. Ini bahasa populer ya, baku-baku tolong. Galatia 6 ayat 2, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Ada cukup banyak suami yang pintar memasak. Jadi tidak salah suami membantu memasak apa hari Minggu khusus atau hari-hari yang lain. Dan istri dan anak-anak perempuan semua istirahat tapi satu hari itu, tapi suami dan anak-anak laki-laki bekerja. Bisa itu diatur dalam keputusan musyawarah keluarga. Merawat, mendidik anak, membuang sampah, dan puluhan item lainnya bisa dilakukan. Filipi 4 ayat 13, Paulus menasihatkan dalam terjemahan yang umum mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Tapi terjemahan yang lain mengatakan bahwa Paulus yang menulis surat ini kepada jemaat khusus untuk penerapan pernikahan, Paulus berkeinginan untuk bertahan dalam segala hal, khususnya dalam pernikahan. Karena banyak pernikahan tidak sanggup bertahan. Mungkin yang hadir di tempat ini pun ada pernikahan yang tidak dapat bertahan. Tapi oleh kuasa Kristus akan menyanggupkan baik Rahel dan Nagor memilih untuk bertahan, mengasihi sebagaimana jutaan pasangan yang lainnya mengasihi sampai akhirnya. Ada seorang ibu ketika melahirkan seorang anak wanitanya mengalami lumpuh. 17 tahun ibu ini lumpuh karena mengedam ketika melahirkan anak perempuannya ini. Sejak itu maka suaminya yang bekerja pegawai pemerintah pagi hari memandikan istrinya ini dan memberi makan. Kemudian dia berangkat ke tempat kerja, kantor. Tengah hari dia harus kembali ke rumah untuk memandikan dan menyuapi istrinya untuk makan siang seperti pagi hari. Demikian juga ketika dia pulang sore. 17 tahun. Satu kali ketika anak wanitanya ini lulus SMA untuk berkuliah, dua kakaknya yang lain datang ke rumah ini, karena mereka sudah menikah dan tinggal di kota lain. Mereka berkata kepada bapaknya, "Bapak, karena adik kami yang bungsu ini akan berkuliah, maka kami anjurkan ikut kami ke kota, kami anjurkan bapak menikah lagi. Biarlah ibu kami rawat." Yang mencengangkan karena
Bapak ini mengatakan, kalau hanya itu kalian punya usul, saya bisa lakukan dulu, 17 tahun lalu. Tapi Bapak tidak akan pernah cinta kepada siapapun, hanya kepada ibumu. Pada masa dia cacat seperti ini sekalipun. Saya mohon kisah ini selalu diingat. Yang terakhir, nasihat saya, selalu bersiap melayani dan selalu bersiap menyambut Yesus datang kembali. Ini hanya dapat dilakukan dengan cara setiap pagi dan malam berdoa bersama. Kalau secara fisik tidak bisa, lakukanlah melalui telepon atau cara yang lain. Kenapa? Karena orang-orang Kristen sekarang ini sedang menanti datangnya Mesias yang diurapi Yesus Kristus pada kedatangannya yang kedua, yang disebut kiamat. Pada saat itulah dia akan membangkitkan orang-orang mati dan mengubah orang yang benar, yang setia, yang hidup, membawanya ke surga. Jadi kiranya ini selalu diingat. Demikian khotbah saya untuk calon pengantin ini. Sekarang bagian dari pengantin untuk di hadapan jemaat sebagai saksi mengucapkan sumpah atau janji pernikahan. Boleh mengambil posisi di samping, bisa dibantu saling berpegangan tangan. Bisa lebih dekat lagi. Ini ya, karena bantal ini agak membuat jarak. Yang pertama, sumpah pernikahan yang akan dibacakan oleh, disampaikan oleh calon pengantin pria. Dan jemaat semua keluarga sebagai saksi. Boleh dibacakan. Adakah pengeras suara satu? Mungkin tidak terdengar dari mic yang saya pakai. Demi nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, saya Managor Ambarita menerima Anda, Rachel Eliza Koloai, menjadi suamiku yang menjadi istriku yang sah, dan aku berjanji berlaku benar kepadamu seperti kepada Tuhan. Aku akan memeliharamu dalam keadaan susah dan senang, kaya dan miskin, sakit dan sehat, meninggalkan semuanya dan setia kepadamu sampai satu saat nanti maut memisahkan kita. Demikian, kita semua telah mendengar sumpah yang telah disampaikan oleh pria. Sekarang sumpah yang akan dibacakan, dinyatakan oleh calon pengantin wanita. Demi nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, saya Rachel Eliza Koloai menerima Anda, Managor Ambarita, menjadi suamiku yang sah. Aku akan tunduk kepadamu seperti kepada Tuhan. Aku akan memeliharamu dalam keadaan susah dan senang, kaya dan miskin, sakit dan sehat, meninggalkan semuanya dan setia kepadamu sampai suatu saat nanti maut memisahkan kita. Demikian, bisa diambil kembali. Baik, dengan ini saya sebagai pendeta gereja masyarakat ketujuh yang memimpin pernikahan ini bertanya, apakah ada saudara-saudara yang hadir mengetahui satu sebab pernikahan ini tidak dapat dilanjutkan? Kalau tidak, maka saya akan meneruskan. Apakah dari Anda berdua calon pengantin ini mengetahui satu sebab pernikahan ini tidak dapat dilanjutkan? Tidak ada ya.
Maka saya sebagai pendeta gereja Maasihat Mereka 7 menyatakan bahwa pernikahan ini sah juga menurut undang-undang. Apa yang telah dipersatukan oleh Allah, jangan ada seorang pun menceraikannya. Amin. Oke. Kita akan tolong dibantu. Oke. Oke, kita bantu. Saya akan mewakili Tuhan melayangkan doa berkata nikah ini. Dan saya mohon juga orang tua dan jemaat di tempat masing-masing memberikan juga doa. Kita berdoa. Tuhan Bapa kami di sorga, Allah yang Allah Tritunggal yang Esa, yang dahulu telah menikahkan nenek moyang kami pertama Adam dan Hawa. Kini dari generasi ke generasi hamba-hamba Tuhan mewakili Tuhan untuk melaksanakan pernikahan ini. Hamba-Mu berdoa menyerahkan pengantin ini ya Tuhan. Saudari Rahel Elisa Koloai, memohon Engkau sendiri menikahkannya dalam berkat-Mu yang berlimpah dengan saudara Menagor Mbarita. Mereka Tuhan telah percayakan profesi, pekerjaan, dan biarlah menjadi satu keluarga di jemaat di mana mereka berada sebagai wakil Tuhan yang menyatakan tabiat Tuhan bagi lingkungan, bagi tempat mereka bekerja, dan di masyarakat manapun. Hamba-Mu memohon kiranya perlindungan Tuhan menjadi bagian mereka. Semua nasihat, hamba-Mu mohon kiranya Roh Suci yang menyanggupkan mereka untuk menghidupkannya. Dalam kehidupan sehari-hari, Tuhan Engkau berkati. Melalui pekerjaan mereka, mereka dapat setia kepada-Mu sebagai penata layan. Sebagai satu keluarga yang merindukan anak-anak lahir, pria dan wanita, Engkau berkati Rahel. Dari mereka, Engkau akan turunkan anak-anak pria dan wanita. Kiranya keluarga yang Engkau sendiri akan memberkatinya ini, Engkau melindunginya, menyertainya sepanjang jalan hidup mereka, dalam kelimpahan kasih Tuhan Engkau dapat melakukannya untuk rumah tangga ini. Maka hamba-Mu sebagai hamba Injil berdoa, Tuhan kiranya memberkati Engkau berdua dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Kiranya doa ini Tuhan Allah yang di sorga mendengarnya dan memenuhinya untuk sementara menjalankan tugas-tugas mereka bagi bangsa dan negara dan bagi Tuhan. Tuhan yang akan memampukan sambil sementara itu mereka selalu menanti-nantikan dengan siap sedia hari kedatangan Tuhan yang mulia, hari Maranatha. Karena hamba-Mu berdoa dan memohon semuanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Thy kingdom come. Thank you.
us into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom and the power and the glory forever. Amen. Amen. Mereka telah secara sah melut gereja sebagai suami istri. Saya persilakan untuk pemandu pernikahan berikutnya. Berhadapan, berhadapan. Ya. Ya. Ya, berhadapan. Ya. Pemandu, ya. Saya persilakan MC. Atau memang MC yang sengaja tidak berkomentar apa yang pengantin lakukan? Kesempatan yang berbahagia ini, pembukaan cadar mempelai wanita yang sangat-sangat istimewa. Kita perhatikan bersama-sama, jangan dulu mulai. Para fotografer, kameramen, mohon mendekat ambil posisi. Kita akan liput peristiwa yang sangat berbahagia ini. Ya. Ciuman pertama kali sebagai suami dan istri. Cadar dibuka. Ya, perlahan-lahan ya, supaya momen ini bisa kita abadikan. Silahkan. Ini ciuman pertama setelah disahkan dalam nikah yang kudus. Tergantung kreativitas mempelai pria. Iya, tepuk tangan. Puji Tuhan, ciuman pertama kali sudah dilakukan. Baik, di depan ada lilin. Ada dua yang kecil dan satu yang besar di tengah. Kita akan ikuti acara penyalaan lilin. Dua yang kecil akan dinyalakan oleh ibunda dari mempelai pria dan mempelai wanita. Ibu Sandra Victorina Makadada dan Ibu Rotua Sinaga, silahkan. Para ibu akan mendahului memberikan cahaya yang nantinya akan diberikan kepada kedua mempelai untuk menyalakan lilin besar, lambang perjalanan pernikahan yang akan mereka tempuh ke depan. Kiranya dipenuhi oleh cahaya kasih dari Sang Pencipta. Ketika kedua ibunda telah menyalakan cahaya untuk masing-masing kedua anaknya, dan sekarang anak-anaknya akan menyatukan cahaya yang diberikan oleh orang tuanya, mereka akan menyalakan lilin
untuk mereka berdua. Cahaya dari kedua lilin telah menyatu dan tinggal satu lilin yang menyala. Mereka akan menatap waktu-waktu ke depan bersama-sama tanpa ada yang bisa memisahkan. Kita datang pada penghormatan kepada kedua orang tua. Mari silakan mempelai untuk menuruni altar untuk bertemu dengan orang tua. Ketika membesarkan Rachel dan Ambarita, bukan sedikit kesusahan, pergumulan yang dihadapi orang tua. Namun tetap demikian, dengan semua usaha, dengan semua kemampuan, orang tua berusaha memberikan yang terbaik buat kedua anaknya. Tak pernah ku akan lupa pesan ibu kepadaku. Mama, sungguh besar jasamu. Papa, engkau adalah pekerja keras. Engkau adalah pahlawan keluarga. Membesarkan anakmu tanpa kenal lelah. Berilah restumu kepada anak-anakmu. Restu orang tua adalah restu surga. Tak pernah ku akan lupa suara ibu manis merdu. Meski aku ingatlah pesan mama papa untuk menjadi pegangan kehidupan dalam rumah tangga kehidupan. Papa, engkaulah pahlawan keluarga yang selalu melindungi putrinya, memberikan kasih sayang. Pria membawa pengantinnya untuk sungkem kepada orang tuanya. Mama, inilah wanita pilihanku. Berilah restumu untuk kebahagiaan kedua mempelai. Rachel,
Letu, Infantri, Managor, Ambarita. Mungkin di hari-hari ke depan tidak ada lagi akan membangunkan untuk sarapan pagi, bukan mama dan papa lagi. Tetapi sekarang sudah ada pendamping yang akan mendampingimu seumur hidupmu. Sementara orang tua dengan penuh ikhlas harus melepaskan kedua anaknya demi kebahagiaan mereka berdua, dan selalu akan ada doa untuk kebahagiaan anak-anaknya. Anak lelaki papa, dengarlah semua nasihat ayahmu sebagai bekal menjadi kepala rumah tangga dalam keluargamu. Demikianlah restu yang diberikan oleh kedua orang tua untuk kedua mempelai. Para petugas, mohon menyiapkan meja. Kita akan mengikuti penandatanganan surat nikah. Penandatanganan surat nikah oleh gereja kepada saksi-saksi yang sudah ditunjuk, kami persilahkan untuk ke depan. Pada pagi hari ini para saksi adalah Bapak Kondarius Ambarita dan Bapak Hari Ananto. Silakan datang ke depan. Pengantin itu dulu. Belum. Ya, ya. Pengantin baru saya, baru saksi. Apa yang telah dipersatukan Tuhan, oleh janganlah dipisahkan oleh manusia. Kita kembali ke atas. Demikianlah penanda tanganan surat nikah gereja. Dan pada saat ini hamba Tuhan Pendeta Agus Sandi meminta kedua mempelai untuk kembali ke altar di anak tangga pertama. Pendeta akan mengumumkan kepada kita semua. Baik, saya akan masuk ke bagian akhir. Sebagai pelaksana pernikahan kudus di Gereja Mas Rantai ke-7 Bukit Muria ini, Pak Franky dan Ibu Deborah, saya juga tadi lama terdiam waktu pengantin ini ke orang tua mereka masing-masing. Dan keluarga ini, dari pernikahan ini adalah sebagai satu tambahan dari keluarga di gereja. Saya kurang tahu apa mereka nanti bergereja di mana. Tapi dengan bangga, saya mewakili Gereja Mas Rantai ke-7
memperkenalkan keluarga baru Tuan dan Nyonya Menagor Ambarita Koloai. Tepuk tangan. Tepuk tangan untuk keluarga baru. Tentunya hanya karena kebaikan dan kemurahan Tuhan sampai acara pernikahan kudus pada pagi hari ini bisa berlangsung dengan baik, dan semoga acara ini meninggalkan kesan bagi kedua pengantin, kedua anak Tuhan yang baru nikahkan, dan untuk semua jemaat membawa kesan yang mendalam bahwa pernikahan itu kudus dan apa yang sudah dipersatukan oleh Allah janganlah diceraikan oleh manusia. Kor Jemaat Bukit Moria akan membawakan pujian untuk kedua mempelai dan kita semua. Kemudian doa tutup akan dilayangkan oleh hamba Tuhan, Pendeta Petrus Wirajaya. Lagu ini merupakan doa Jemaat Bukit Moria untuk kebahagiaan kedua mempelai. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Segala hormat, puji dan syukur kami layangkan kehadirat-Mu yang kudus. Oleh karena kasih sayang-Mu, Engkau telah mempersatukan di dalam nikah yang kudus saudara Menagor dan juga saudari Rachel menjadi pasangan suami istri. Tuhan, kami semua umat-umat-Mu secara khusus menaikkan syukur dan turut mendoakan keluarga yang baru, keluarga Menagor Ambarita Koloai. Kiranya Engkau akan memeliharakan
perjalanan hidup, pernikahan mereka, rumah tangga mereka berdua ya Tuhan. Penuhi dengan cinta kasih-Mu di dalam kehidupan rumah tangga yang mereka akan lalui. Dan Tuhan berkati dengan keturunan, Tuhan juga berkati di setiap usaha pekerjaan yang ditekuni. Dan Tuhan Yesus menjadi sahabat sejati yang luar biasa di dalam kehidupan keluarga yang baru ini. Tuhan, kami berdoa kiranya damai, sukacita akan selalu menjadi bagian di dalam kehidupan pernikahan ini. Tuhan, kami berdoa Tuhan selalu iringi langkah hidup dari keluarga yang baru. Tuhan, kami berdoa menyerahkan keluarga yang baru ini di dalam pemeliharaan tangan kasih-Mu yang kuasa. Dan Tuhan, ketika kami menyaksikan pernikahan pada saat ini, kami juga mengingat kembali akan sumpah pernikahan kami masing-masing di dalam kehidupan rumah tangga kami masing-masing, agar kami boleh tetap setia dan Tuhan juga memberkati kehidupan rumah tangga kami semua. Sekali lagi kami berdoa ya Tuhan, mengucap syukur untuk satu kesempatan yang indah boleh menyaksikan kuasa Tuhan yang terjadi pada pagi hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Demikianlah acara pemberkatan nikah dari kedua mempelai yang kita bisa saksikan pada saat ini. Mari terus kita doakan untuk perjalanan kehidupan mereka. Kita tiba pada ucapan terima kasih dan sambutan hanya dua. Yang pertama, ucapan terima kasih akan dibawakan oleh kedua pengantin. Yang pertama dulu, ucapan terima kasih akan dibawakan oleh kedua pengantin. Shalom. Terima kasih kiranya kita panjatkan kepada Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, karena pada pagi hari ini kita dapat berkumpul untuk menyaksikan sebagai saksi pernikahan kami, saya dan Rachel. Yang terhormat Bapak Pendeta Agus Sandi, yang terhormat Bapak kami, Bapak Mayor Armet Purnawirawan Manginaram Barita, Bapak Agus Julene Koloai, yang terhormat Ibu kami, Ibu Rotua Sinaga, dan Ibu Sandra Victorina Makadada. Yang kami hormati pula, orang tua angkat dari Medan, dari Rachel, Tulang Sinaga dan Nantulang kami, serta Bapak Uda kami yang dari Siantar mendampingi keluarga kami. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang tidak bisa kami sebut satu persatu, terkhusus yang kami kenal, Bang Mercy yang selalu mensupport kami melalui video vicon melalui kebaktian, walaupun saya di Papua tetap beliau tetap memanggil dan mengingatkan saya untuk bisa bergabung. Bang Reski juga mensupport kami sampai dengan saat ini kami bisa tetap semangat di sini, Bang. Kepada jemaat yang lain, dan di sini juga ada pendeta kami dan pendeta yang men-counseling kami juga selama kami dibintuni kurang lebih 3 bulan kami di-counseling oleh pendeta Petrus Wirajaya dan Mem serta adik kami Matthew yang sudah hadir dari jauh-jauh dari Kabupaten Teluk Bintuni. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas nama pribadi, keluarga Rachel dan saya mengucapkan terima kasih kepada seluruhnya yang berpartisipasi pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan menyertai kita selalu. Amin.
Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Tadi dari sebelah abang sudah mengucapkan terima kasih, dan saya mewakili kami berdua mengucapkan terima kasih yang begitu dalam juga kepada keluarga-keluarga yang sudah datang jauh-jauh, terutama dari sebelah pihak mama dan papa dari Manado, dari Jakarta, dari Denpasar, bahkan yang tidak bisa kami sebut satu persatu, atas kehadiran secara fisik maupun dari live streaming YouTube, kami ucapkan terima kasih yang begitu dalam. Tak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman bridesmaid yang datang jauh-jauh dari Jakarta, dan juga groomsmen, terutama satu dari Papua, terima kasih banyak kami ucapkan. Dan seluruh panitia dan wedding organizer, dan pastinya majelis dan jemaat yang selalu mendoakan kami. Akhirnya kami tiba di tahap ini, semua berkat doa, dan kami tidak bisa membalaskannya satu persatu. Bahkan ada dari kantor mama yang datang, saya ucapkan selamat datang di Balikpapan untuk om dan tante dari Padang Sidempuan. Kiranya dapat mengikuti rangkaian pernikahan kami sampai di acara resepsi. Lebih dan kurangnya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, saya ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sambutan kedua mewakili jemaat Bukit Moria, yaitu Bapak Mercy Rembet selaku ketua jemaat. Kami persilahkan. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Puji syukur bagi Tuhan oleh karena berkat dan rahmat serta cinta kasihnya saja, kita boleh melangsungkan acara yang kudus, acara yang sakral, pernikahan yang kudus bagi kedua anak Tuhan anggota jemaat kami, Jemaat Bukit Moria, Abang Managor Ambarita dan Noni. Saya tahu Rahel ini panggilan kecilnya adalah Noni. Noni Rahel Kolowai. Karena memang dari kecil saya juga sudah sering bermain sama dia dan adiknya Nico. Jadi memang saya sudah menganggap sebagai adik sendiri. Dan pada saat ini atas nama Jemaat Bukit Moria mengucapkan terima kasih atas kedatangan Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang telah hadir, yang artinya turut mendoakan dan mensupport acara ini berlangsung dengan baik, dan khususnya mensupport untuk kebahagiaan keluarga baru, keluarga Managor Ambarita Boru Sinaga. Sudah sah ya saya sebut seperti itu, karena memang beberapa hari lalu acaranya sudah berlangsung dengan hikmat di Sumatera Utara. Dan doa kami dari Jemaat Bukit Moria, doa yang tulus dari dalam hati, mengiringi perjalanan keluarga Bang Managor Ambarita di dalam menempuh kehidupan rumah tangga. Kalau kita tahu bahwa rumah tangga itu dianalogikan sebagai sekolah yang tidak ada tamatnya, maka saran dari Jemaat Bukit Moria adalah utamakan Tuhan di dalam kehidupan keluarga. Suka dan duka yang terjadi di dalam kehidupan keluarga, Tuhanlah yang terutama. Karena memang tanpa pertolongan Tuhan, tanpa cinta kasih dari Tuhan, dan tanpa Tuhan yang merupakan sumber segala berkat, maka keluarga tidak akan ada apa-apanya. Oleh karena itu, sekali lagi doa yang tulus dari dalam hati dari seluruh anggota Jemaat Bukit Moria,
mengiringi perjalanan rumah tangga baru. Semoga bahagia sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Amin. Terima kasih kepada Bapak Mercy Rembet selaku Ketua Jemaat Bukit Moria. Baik, Bapak Ibu mohon maaf, para iring-iringan pengantin tidak akan keluar dulu. Kita akan langsung ke sesi foto bersama saja karena kita semua masih di dalam. Kemudian, di sini sudah ada list yang akan foto bersama. Waktu pengantin ini sangat ketat. Setelah ini ada upacara adat, baru akan siap-siap ke resepsi pernikahan. Jadi dengan tidak mengurangi rasa hormat, mohon yang ada di list saja yang akan foto bersama. Yang tidak ada dalam list nanti cari waktu untuk foto bersama. Mohon maaf sekali lagi. Pengambilan foto pertama adalah pengantin dan orang tua masing-masing. Dipersilakan kepada kedua orang tua untuk mengambil gambar bersama pengantin. Mungkin bersama pengantin orang tua mempelai wanita saja dulu. Setelah itu duduk dulu sama-sama. Iya. Silakan pengantin wanita dan orang tua terlebih dahulu, baru kemudian foto bersama dan pengantin dengan orang tua pengantin pria. Ya. Mama papa mungkin. Supaya bersiap-siap, kami ingin bacakan urut-urutan yang ada dalam daftar foto bersama. Yang pertama pengantin, kemudian pengantin dengan orang tua, kemudian pengantin dengan keluarga masing-masing, kemudian pengantin dengan pendeta dan ibu, Pendeta Sandi, Pendeta Abineno, Pendeta Wirajaya, dan Pendeta Joseph Ringo, kemudian pengantin dengan para partisipan acara, kemudian pengantin dengan pengiring, kemudian pengantin dengan majelis jemaat Bukit Moria, kemudian pengantin dengan saksi-saksi, kemudian pengantin dan tamu dari PT Agent Court Resources, kemudian pengantin dan panitia, kemudian pengantin dengan teman dan kerabat. Bersiap-siap keluarga besar kedua mempelai untuk berfoto bersama-sama orang tua dan kedua mempelai. Kami baru saja diingatkan bahwa waktu untuk sesi foto-foto hanya sampai jam 11, artinya cuma 20 menit yang bisa kita gunakan untuk berfoto bersama. Mohon gunakan waktu ini dengan efektif dan kita menunggu bahagian kita. Terima kasih. Ya, kepada keluarga besar kedua mempelai untuk bersiap-siap berfoto bersama, segera berdiri supaya bisa mempersingkat waktu. Ya, silakan orang tua dulu. Orang tua dari orang tua masing-masing sambil seluruh keluarga bersiap-siap di sisi kanan kami. Kami sangat percaya bahwa kita semua yang hadir pada pagi hari ini akan hadir di resepsi. Jadi waktu kita nanti malam ketika selesai resepsi sangat banyak. Mohon maaf jika tidak bisa foto-foto pada pagi ini. Kita akan gunakan waktu nanti malam di resepsi pernikahan untuk bisa berfoto bersama pengantin dan keluarga. Ya, setelah foto ini keluarga dari mempelai laki-laki. Oh. Ada waktu 1 jam ya. Oke, masih ada banyak waktu ternyata. Jadi mari kita bersabar untuk bisa mengambil kesempatan untuk berfoto bersama kedua mempelai. Ya, sekarang ini orang tua dari mempelai pria, kemudian siap-siap keluarga dari mempelai pria. Mungkin keluarga inti ya.
Ya, silakan keluarga inti dan bersiap-siap keluarga mempelai pria. Semua yang memiliki pertalian keluarga dengan keluarga mempelai pria untuk bersiap untuk mengambil gambar setelah ini. Silahkan berdiri tempat keluarga mempelai pria yang akan datang ke depan. Oh silakan. Ya, jangan meninggalkan keluarga. Keluarga inti tetap berdiri karena akan bergabung dengan keluarga besar dari mempelai pria. Mungkin yang datang dari Sumatera dan yang ada di Balikpapan. Silahkan. Oh ini dengan kedua adik ya. Iya. Itu. Abang berikan motivasi itu supaya kedua adiknya bisa menyusul. Iya, silakan keluarga mempelai pria yang ada langsung berdiri. Habis ini. Apakah ada keluarga mempelai pria atau sudah selesai? Kita selesaikan sesi keluarga mempelai pria, kemudian kita datang kepada keluarga mempelai wanita. Oke, kalau begitu sesuai permintaan orang tua dulu. Keluarga mungkin telah bersedia supaya tidak duduk berdiri duduk berdiri. Iya. Silakan. Supaya tidak bolak balik ya, mempersingkat supaya tidak. Iya. Silakan keluarga besar. Oh ini orang tua angkat. Ini masih sesi dari mempelai pria. Bersiap-siap untuk sesi dari mempelai wanita. Ya, setelah ini kami silakan kepada seluruh keluarga mempelai pria. Ingin kami sampaikan karena saat ini ada tetangga kita Gereja Bukit Benoas juga tengah ibadah, jadi akan kami ingatkan bahwa sebentar mungkin kita akan bubar bersama-sama, jadi mungkin akan ada sedikit terhambat, jadi mohon kita untuk bisa nanti keluar meninggalkan gereja ini dengan teratur. Sambil berfoto bersama, kami ingin mengingatkan undangan dari pihak keluarga. Undangan dari pihak keluarga untuk kita kembali meluangkan waktu pukul 7 malam ini untuk menghadiri kita harus hadir dalam resepsi pernikahan kedua mempelai yang... Iya, kami persilakan kepada keluarga dari mempelai. Informasi akan saya lanjut setelah iya. Partisipan dipanggil. Silakan keluarga dari mempelai wanita, keluarga yang datang dari Manado dan yang ada di Balikpapan, ya silakan langsung berdiri untuk mempersingkat waktu. Ada keluarga Kolowai, keluarga Makadada, keluarga Kulit dan yang lainnya yang tidak. Keluarga Rompas, keluarga besar Rompas juga. Silakan untuk mempersingkat waktu dan mungkin kami sampaikan bagi mereka yang sudah selesai mengambil gambar bisa
meninggalkan duluan tempat ini supaya tidak bermasalah ketika kita keluar dari parkiran. Baik, jangan lupa pukul 7 malam di dom resepsi pernikahan kedua mempelai. Yang lainnya bisa naik ke atas sini, keluarga mungkin bisa naik di tangga, anak tangga supaya muat. Ya, silakan anak tangga pertama dan kedua. Ya, keluarga dari Bontang dan Dr. Echa juga dan keluarga silakan. Semua yang bertalian, keluarga dari mempelai wanita, silakan untuk mengambil gambar. Bersiap-siap, setelah ini kedua pengantin dengan keluarga pendeta, akan bergantian keluarga pendeta W.A. Sandi, kemudian pengantin dengan keluarga pendeta Abineno, kemudian pengantin dengan keluarga pendeta Petrus Grajaya, kemudian kedua pengantin dengan pendeta Joseph Ringo. Mohon bersiap. Ya, setelah ini keluarga besar dari mempelai pria yang datang dari luar kota dan juga di Balikpapan. Ya, gaya bebas. Ya. Kami persilahkan. Dan bagi mereka yang sudah selesai mengambil gambar, bisa meninggalkan ruangan ini supaya tidak terjadi hambatan ketika keluar, karena sebentar lagi tetangga kita yang di depan akan juga selesai ibadahnya. Ya. Baiklah, sekarang keluarga besar dari mempelai pria, keluarga inti juga, adik-adiknya bisa ambil foto bersama-sama.
Apakah masih ada lagi keluarga mempelai pria yang belum berdiri? Kami persilahkan. Atau semua yang terkait? Opung, sudah datang jauh-jauh, kalau enggak senyum enggak bagus, Opung. Tolong kasih senyum paling baik, Opung. Mau difoto. Ya. Senyum. Nah, manis sekali. Oke, berikan senyum terbaik untuk kedua pengantin. Setelah keluarga besar pengantin pria, ya, mana senyumnya? Pengantin dan pengiring. Oh, pengantin dan pendeta. Ya. Ya, kami persilakan pengantin dan pendeta. Pendeta, keluarga pendeta Agus Sandi. Setelah pengantin dengan keluarga Pendeta Sandi, adalah kesempatan untuk pengantin dan keluarga Pendeta Gardner Abineno. Mohon bersiap di depan supaya gampang kita berganti. Kami ingin ingatkan kembali bahwa di depan Gereja Bukit Moria ini, hampir di depan adalah Gereja GPIB Bukit Benuas. Diharapkan kita tidak keluar bersamaan supaya tidak menimbulkan kemacetan, apalagi kebanyakan tamu para undangan mobilnya masih mengarah ke bawah. Ya, mari kita gunakan waktu dengan efektif. Bersiap Pendeta Abineno dan keluarga. Kemudian Pendeta Petrus Wirajaya dan keluarga, kemudian Pendeta Joseph Ringo dan keluarga. Mohon untuk bersiap di depan supaya langsung mengambil foto. Agak istimewa keluarga Pendeta Petrus Wirajaya. Beliau datang jauh-jauh dari Bintuni, dan ini adalah pasangan gembala, istrinya juga hamba Tuhan. Ini keluarga yang istimewa. Ya, baiklah, langsung kepada Pendeta Petrus Wirajaya dan kemudian Pendeta Joseph Ringo. Dengan cepat juga kami panggilkan setelah ini pengantin dan seluruh pengiring, pengiring pengantin. Ya, silakan kepada semua pengiring.
kemudian pengiring, setelah pengiring, seluruh panitia dan partisipan yang sudah mengambil acara untuk mengambil gambar bersama-sama. Iya, silakan pengiring, pengiring muda-mudi dan anak-anak tadi. Setelah itu seluruh panitia yang bertugas di gereja, mengingat harus cepat-cepat meninggalkan ruangan ini, jadi kami mendahulukan panitia dan partisipan karena mereka sangat banyak. Silakan pengiring. Mas, baru panitia, baru itu ya. Ini yang paling penting sudah. Resmetnya. Oke. Tapi panitia sudah di sini langsung ya. Setelah panitia breastmate dan pendamping pria dan pendamping mempelai wanita untuk bisa mengambil gambar bersama-sama. Setelah seluruh panitia yang ada untuk berfoto, pendamping wanita dan pendamping pria mengambil gambar bersama kedua mempelai. Silakan panitia, saya lihat masih ada di belakang yang pakai seragam, langsung ke depan bergabung bersama-sama dengan para pengiring. Setelah ini mari untuk mempersingkat waktu, seluruh panitia dan partisipan acara ya bisa mengambil tempat di sisi kanan sambil menunggu sesi foto. Iya. Iya. Dan kami lihat di list masih ada sesi foto dengan pengantin dan tamu dari PT Agincourt Resources. Ya, kita akan memberikan kesempatan. Setelah pengiring, pendamping, pengantin, bridesmaid dan groom. Partisipan yang masih di belakang, mari kita agak ke depan untuk bergantian. Ya, semua partisipan. Bersama Bapak Ibu Panitia, mari dekat-dekat. Karena kalau nanti pembubaran panitia sudah lain suasananya. Ya, kita tahu acara hari ini sangat padat, jadi terpaksa kami harus strict dengan waktu supaya semua acara bisa berjalan dengan baik. Ya, pendamping wanita dan pria, pengantin, pengiring, pendamping mempelai wanita dan pria, apa sudah siap supaya langsung bisa meninggalkan ruangan ini? Bagi mereka yang sudah selesai mengambil foto, kami anjurkan. Kami anjurkan untuk bisa meninggalkan ruangan supaya masih tidak terhalang waktu keluar nanti. Karena
gereja di depan kita juga sudah mau selesai ibadahnya. Ya, panitia dan partisipan apa sudah siap? Pendamping mempelai pria dan wanita juga ya, jangan jalan dulu. Setelah ini, kemudian panitia akan bergabung. Oke, pendamping mempelai pria dan wanita tunggu. Pendamping mempelai pria dan wanita, yang lain sudah bisa duduk. Pendamping mempelai pria dan wanita. Teman-teman ada yang antri di belakang, mohon maaf sekali. Agent Core Resources dari Martabe. Silahkan, Ibu Sandra juga bisa sama-sama. Setelah Agent Code Resources akan bergabung panitia untuk foto bersama. Setelah itu, Majelis Jemaat Bukit Moria. Silahkan Bapak Ibu Panitia untuk bergabung setelah panitia majelis.